This is a very serious matter. Okay. I hope you take it very seriously. Why? Okay. No selfie in your Instagram. Why not? Apparently for everybody, this is serious, you know? I know. I will take it seriously this time. Jadi gue mengenal Instagram itu tahun 2011, baru awal-awal buka sebenarnya, baru awal-awal apa namanya, baru awal-awal ada gitu ya. Dan waktu itu belum banyak apa namanya yang pakai Instagram. Terus udah gitu di saat itu gue memang suka fotografi, jadi traveling tuh sebelumnya tuh kebanyakan fotografinya tersimpan, terekam hanya di hard disk gitu, nggak tahu outletnya di mana kan. Nah, ketemulah Instagram, di mana satu tempat di mana kita bisa naruh fotografi, hasil fotografi kita. Dan ya udah awal-awalnya gitu justru. Ini jadi mengingat kembali sebuah perjalanan tuh, gue dari di foto tuh gue bisa cerita banyak hal. Gitu, dan itu untuk sebagai pengingat dan untuk ngerekam aja. Nggak tahu kalau ternyata Instagram evolve menjadi sebuah platform yang lebih jauh daripada yang awalnya gue pahamin. Nah, tapi kebetulan ya memang gue mengenalnya awalnya seperti itu, bahwa ini adalah tempat naruh hasil karya fotografi. Ya, yeah, we just wanna keep it that way aja. Oke, okay, terjawab ya guys. Cukup serius nggak? Cukup. Oke. Okay. Serius banget. Justru yang jarang-jarang upload foto selfie gitu, begitu sekali-sekalinya seumur hidup dia upload foto selfie, abis nyoblos, itu langsung ya kayaknya mengalahkan dan went down on history. Oke, okay. About stardom, Nick. Sekarang ini kan we live in a culture, watch me culture. Everybody wants to be famous. Everybody wants to be popular. From somebody who has been there and there, what advice can you give to our youngsters who also want to do what you do? Interesting, karena gue itu masuk ke dunia film, dan film gue waktu itu mengejutkan juga buat gue juga, buat semua pemain, buat mungkin filmmakernya, mungkin juga penonton film Indonesia gitu ya, dan gue melakukannya waktu sangat, ya bisa dibilang cukup waktu remaja gitu, umur 16 tahun syuting, 17 tahun keluar film Ada Apa Dengan Cinta yang mengejutkan gue juga gitu, shock gitu, I didn't know that it's going to be that big. I didn't know that it's going to be that I will be famous. Jadi I have no idea what being famous is pada saat itu. Jadi sebenarnya cukup kesulitan juga gitu. Tadinya cuma mau jadi pemain film. Oke. Okay. Gitu, dan menurut gue sampai sekarang gue adalah pemain film juga gitu. Dan being famous is sesuatu yang menjadi apa ya? Menjadi bukan side effect, tapi yang menjadi hal yang kadang-kadang bisa mengikuti gitu. Nah, jadi menurut gue sih yang paling penting fokus on what you wanna do gitu. If you wanna be famous, be famous. If you wanna be an actor, be an actor. Bisa juga gitu gue. Dan caranya macam-macam kan. Gitu. You can be famous dengan cara apapun, nggak harus jadi pemain film gitu. Tapi kalau mau menjadi pemain film, tentu banyak sekali hal yang penting untuk diperhatikan, tentang profesionalisme, tetap terus harus belajar, dan harus tetap bisa berkolaborasi karena it's a collaborative work, harus punya humility gitu. Jadi itu sih. Okay. Fame is a byproduct of the work, gitu ya Nick ya. Yeah. Fame is a byproduct of the work. When sometimes you want it, sometimes you don't. Sometimes it comes, sometimes it doesn't. Tapi apapun yang lo lakukan, love it and do it wholeheartedly. Okay, love it and do it wholeheartedly. Mengingat kembali ke perjalanan, kan tadi Nico bilang waktu film itu ternyata responsnya sebegitu besar, you were not prepared for that fame and popularity. Siapa orang yang akhirnya kayak show you the way, this is how to do it, show you the ropes, this is how to do it, Nick, this is how you must, you know, engage with people. Do you have any? Kayaknya itu lakukannya pelan. Jadi gini, akhirnya waktu itu memutuskan untuk kembali ke akademis. Jadi begitu film ADC keluar, waktu masih SMA, habis itu fokus mau kuliah gitu.
karena ini mengejutkan nih, it wasn't in my plan at that time, I didn't know how to handle it. Jadi gue pikir mau kembali gitu, maksudnya mau tetap kuliah aja gitu. Tapi di sela-sela kuliah itu setiap liburan tuh ada waktu 2-3 bulan kosong kan, nah di situ dipakai buat syuting film gitu. Jadi what keep me grounded gitu kali, mungkin education dulu ya. Jadi membalance bagaimana tetap ada kerjaan, tetap ada hal yang membuat kita senang untuk dilakukan, express yourself through filmmaking, tapi sekolah waktu itu menjaga supaya gua punya durability, punya apa ya, ya itu sih untuk tetap punya ruang untuk menjaga jarak kadang-kadang dengan fame itu. Oke, ya. Ada juga yang bertanya, aktor udah, menjadi produser sudah, so many things you have done in your life. Apakah ada, do you still have any other goal you wish to achieve, Nick? To be honest with you, I never had such thought untuk punya goal, harus ini, iya. Semuanya seolah-olah mengalir dengan sendirinya, tapi karena gue percaya, karena ini udah menurut pengalaman ya gitu ya, gue dulu sempat siaran radio gitu, waktu SMA dan kuliah tingkat pertama, gue siaran di Prambors. dan di situ, abis itu gue sempat menjadi VJ di Channel V gitu, di Hong Kong, Singapura, dan selama 2 tahun gitu. Ya, itu perjalanan yang sebenarnya saling berhubungan kan. Jadi if you are, kalau gue fokus atau gue mendalami satu hal, gue percaya, dan dengan dilakukan sungguh-sungguh, gue percaya itu akan membuat kita terbawa ke sebuah titik tertentu yang lebih baik gitu. Maksudnya pengalaman gue waktu siaran di radio, pengalaman gue di film bisa membawa gue jadi VJ akhirnya waktu itu. Terus pengalaman gue di VJ, pengalaman gue di radio, kepake juga di film. Pengalaman dunia arsitektur juga kepake juga di dunia film. Jadi gue percaya, jangan berhenti bekerja dan fokus atau passionate sama sesuatu ya, karena it will lead you somewhere better. Okay, so you also believe, by saying that, you believe that there is no coincidences in life, everything happened for a reason, there's a master plan happening in our life, gitu ya Nick? Yeah, sometimes you can control it, kadang-kadang kita nggak bisa kontrol juga kan, but be prepared of what surprises comes in the future gitu. Okay. Aku juga baca di wawancara Niko pernah bilang bahwa menyadari profesi lo sebagai seorang seniman, lo tuh sudah mempersiapkan financially dengan baik. In terms, you talk about, on one interview you talk about having a dana darurat. Itu kan kata-kata yang belakangan ini karena pandemi menjadi akrab banget di telinga kita sekarang. Yang gak punya jadi tersadarkan, yang punya merasa, oh ini gunanya gitu. Kalau lo ternyata sudah sangat disiplin mengenai hal itu dari cukup lama ya, Nick? Iya, sebenarnya hal itu kesadarannya sudah ada dari cukup lama ya, karena waktu ya yang gue cerita tadi dari SMA, dari kuliah tuh udah tahu bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang tidak ada apa ya, nggak rutin gitu, nggak kayak pegawai yang tiap bulan dapat penghasilan, terus ada jaminan pensiun dan lain-lain gitu. Ini sebuah kegiatan yang kadang ada naik, kadang ada turun, dan itu menjadi hal yang sangat wajar di dalam dunia entertainment, apalagi menjadi pemain film. Jadi begitunya tuh memang mengharuskan atau mewajibkan diri gue sendiri untuk bisa lebih teliti dalam penyimpanan dana darurat gitu. Dan dana darurat ini mau seberapa panjang gitu masa daruratnya, ya kita kalau bisa setiap tahun ada penambahan gitu, karena ini buat pensiun kita juga nantinya. Touché. Ada yang nitip pertanyaan, katanya Niko suka nonton drama Korea. On one day, one interview you mentioned that, is it true? I find it hard to believe. I did nonton satu drama Korea selama pandemi ini, Reply 1988. Direkomendasi seorang teman gitu. Terus, okay, I'll try to watch. Then I was hooked in the first episode karena it reminds me of my childhood. Dan itu kayak gitu. Ngelihat kayak tante-tante om kita dulu kayak gitu ya. Ada
ada kerinduan gue sama masa kecil di mana hidup bertetangga dan tetangga tuh koneksinya kuat banget gitu. Kadang-kadang kita kirim makanan ke rumah, terus makanannya kalau pulang nggak boleh kosong tapi piringnya selalu diisi lagi. Hal-hal kecil kayak gitu yang gue rindu gitu. So it reminds me of my childhood hidup di bertetangga. Jadi gue tonton terus dan menarik sih sebenarnya. Tuh, aduh, gue jadi penasaran abis ini aku harus nonton. Itu Reply sangat, 1988. Maksudnya anak-anak Reply 1988, jadi kehidupan di Korea pada saat itu tahun 88, dan bagaimana dinamika pertemanan, dinamika kehidupan bertetangga tuh sangat dipotret dengan baik dan sangat relatable sih sama kita. Okay. Sementara dinamika itu di kita sekarang kayaknya rasa udah berubah ya, dinamika banget, bertetangga, itu tuh kan kayaknya udah enggak, don't you say? Yeah, I don't even know my neighbors very well gitu. Okay. Tapi mereka tahu dong kalau tetangganya adalah seorang Nicholas Saputra. Do they? I don't know. Tahu kan? Tahu. Paling nggak Pak RT tahu lah. Harga properti kayaknya naik gara-gara Niko tinggal di situ. Interesting thought. Okay. Pertanyaan terakhir dari Instagram yang sudah saya pilih adalah mengenai seni budaya dan juga bahasa Indonesia. Apa komentar Niko mengenai anak-anak zaman sekarang itu kan begitu open-nya terhadap globalization. Rupanya banyak yang bilang rasanya peminat terhadap bahasa dan kebudayaan Indonesia semakin surut. Any comments on that? Mungkin Mas Niko bisa memberikan pendapatnya. Kalau budaya sih sebenarnya kan itu sesuatu hal yang sangat organik ya, mestinya tidak berhenti di satu titik. Kalau kita melihat budaya selalu berkembang, selalu berevolusi sesuai dengan zaman dan produk-produk warisan budaya juga adalah hasil dari perpaduan tersebut gitu. Jadi kalau saya sih sebenarnya yang penting kita bisa mengartikulasikan ini budaya apa, percampuran apa, dan kita menghasilkan apa namanya culture yang baru gitu. Menurut saya sih nggak masalah ya, cuman memang kalau saya pribadi saya suka pelajaran bahasa Indonesia pada saat itu dan suka banget gitu dengan mempelajari cara penulisan, structure penulisan itu tuh suka banget. Mungkin gini kali ya, at least kita punya satu bahasa yang menjadi bahasa utama dan kita we can master one language at least in writings. Okay. Terserah mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau paling nggak kita paham satu di penulisan gitu. Okay. Terserah habis itu kita secara lisan kita bisa berbicara. Karena bahasa tulisan itu jauh lebih sulit daripada bahasa lisan ya? Iya, dan maksudnya lebih sulit dalam menulis dengan baik dalam satu bahasa tertentu kayaknya. Okay. Nick, untuk menutup obrolan kita di Brunch with Dave, aku selalu senang bertanya ini pada tamu-tamuku. Apa satu kata yang paling menggambarkan atau ingin lo pakai merepresentasi diri lo untuk tahun 2020? Say, kayak tahun 2020, I choose the word growth to represent me. If I ask that question and give that opportunity to you, what word would you choose? Contemplate. Oh, yes. Gak usah dijelasin, gak seru kalau pakai penjelasan. Niko, thank you so much Dave, for doing this. Thank you so much juga for having me. Kapan-kapan mudah-mudahan bisa bertemu di brunch langsung. I hope it's soon. Yeah. Yes. Stay safe, stay happy and healthy. Jangan bosan kalau diajak lagi sama Bazar Indonesia ya, Nick. Enggak dong, pasti mau dong. Thank you so much everyone Thank you, Dave. For watching. Thank you Bye. Semua yang udah nonton. Bye.